Sholat, sholat rawatib itu yang paling kita kenal. Ada sholat qabliyah, sholat ba'diyah. Semua sholat fardu memiliki qabliyah. Qabliyah itu artinya pembuka, awal. Qabliyah, jadi sebelum sholat fardu ada qabliyah. Ada sholat qabliyah, sholat sunnah sebelum sholat fardu. Semua sholat fardu memiliki qabliyah. Tapi tidak semua sholat fardu memiliki ba'diyah. Ba'diyah itu sholat sunnah yang dikerjakan setelah fardu. Jadi semua fardu punya qabliyah. Dalilnya dalam hadis baina kulli adanain salatun, baina kulli adanain salatun, baina kulli adanain salatun. Lantas nanti menambahkan liman syaha, antara adan dan iqamah ada salat sunnah. Antara adan dan iqamah ada salat sunnah, diulang sampai 3 kali. Lantas Nabi berkata, liman syaa, bagi mereka yang suka, bagi yang mau. Artinya bukan kewajiban, tidak wajib. Kalimat liman syaa menjelaskan kalau itu tidak wajib. Ada qabliyah subuh, ada qabliyah zuhur, ada qabliyah asar, ada qabliyah maghrib, ada qabliyah isya. Qabliyah subuh.